bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Tuhan jawab doa. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saat yang luar biasa ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang di kaki salib-Mu, kami memohonkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti. Terima kasih untuk jaminan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan jadi bagian kami. Dalam nama Yesus. Amin. Renungan kita berjudul, Para pengerjanya memiliki segala sesuatu dengan nilai yang kekal. Ayat inti 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 10. Firman Tuhan berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudaraku, kita berada di dunia yang penuh penderitaan. Kesulitan, cobaan, dan kesusahan sedang menanti kita di sepanjang perjalanan menuju rumah semawi. Tetapi banyak orang yang melipat gandakan bebannya dengan terus-menerus memperkirakan kesusahan. Kalau mereka menghadapi kesulitan atau kekecewaan, mereka menganggap bahwa segalanya akan hancur, bahwa penderitaan mereka adalah yang paling berat dari semuanya, bahwa mereka pasti akan berkekurangan. Dengan demikian mereka menyusahkan diri sendiri dan menyelubungi diri dalam bayangan. Hidup itu sendiri menjadi suatu beban bagi mereka. Tetapi tidak perlu terjadi hal yang demikian. Diperlukan upaya yang teguh untuk mengubah arus pemikiran mereka. Tetapi perubahan dapat diadakan. Kebahagiaan mereka, baik itu terhadap kehidupan masa sekarang maupun yang akan datang, bergantung pada kemantapan pemikiran mereka atas perkara-perkara yang menggembirakan. Biarlah mereka memalingkan pandangan dari gambaran surat yang semata-mata bersifat khayalan kepada keuntungan-keuntungan yang telah ditaburkan Allah di sepanjang perjalanan hidup kita, dan di balik itu adalah hal yang tidak kelihatan dan kekal. Semua orang yang mengejar perjalanan Kristen harus memiliki dan akan memiliki pengalaman yang hidup, yang baru dan menarik. Pengalaman hidup terdiri dari pencobaan, konflik, dan godaan setiap hari, upaya dan kemenangan yang kuat, serta kedamaian dan sukacita besar yang diperoleh melalui Yesus. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh ucapan syukur karena penjagaan-Mu, perlindungan-Mu yang terus kami rasakan. Bapa, kami sudah merenungkan firman-Mu, meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kami siap melakukan aktivitas kami, pertolongan-Mu kiranya menjadi bagian kami. Kiranya Engkau pegang tangan kami dan tuntun langkah kaki kami kepada jalan-jalan-Mu, sehingga sukses kami boleh raih. Apapun tantangan, apapun pergumulan yang akan kami hadapi, kami menyerahkan total hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, hanya Engkau yang kami andalkan. Dan hanya kepada-Mulah kami serahkan semua pergumulan-pergumulan umat-umat Tuhan. Kiranya sukacita melimpah menjadi bagian kami hari ini. Karena kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami dan rencana kami seutuhnya hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.